Nak isu Pulau Pinang saya lihat hari ini dah nampak jelas dan terselah. Khususnya antara parti yang digelarkan coalition bawah Pakatan Rakyat. Terutama sekali antara PKR dan DAP. Saya telah melalui proses itu dan saya pun tahu apa yang sebenarnya berlaku. Dan saya tidak terkejut bila ada satu boleh guna perkataan konspirasi untuk memperlekehkan dan memberi masalah kepada Dr. Mansor, doktor bukan doktor pun, Mansor Osman, Timbalan Ketua Menteri. Kalau kita lihat dari perkembangan yang telah berlalu selepas pakatan menang pilihan raya 2008, ada orang yang teringin sangat nak jadi Timbalan Ketua Menteri tetapi tak dapat. Sebab pokoknya orang yang teringin nak jadi Timbalan Ketua Menteri pada masa itu tak direstu dan tak boleh diterima sebagai pemimpin besar yang mewakili PKR dalam kerajaan Pulau Pinang. Dan Anwar Ibrahim sendiri telah menyatakan kepada saya bahawa dia tidak mahu orang itu jadi Timbalan Ketua Menteri. Oleh sebab itu, pada 2008, Fairuz telah diangkat sebagai Timbalan Ketua Menteri. Saya tidak mahu mencerita apa yang sebenarnya Anwar cakap pada saya sebab ada benda yang tak manis. Jadi biarlah setakat itu. Tetapi pokoknya Anwar tidak berkenan dengan orang yang teringin nak jadi Timbalan Ketua Menteri. Tetapi selepas kita lihat 2008, selepas berlakunya pilihan raya kecil Matampau dan Anwar ditabal sebagai ahli parlimen Matampau bila dia paksa isteri dia letak jawatan, tapi pada masa itu dia ada penuh kepercayaan kepada SPR. Bila dia suruh bini dia letak jawatan, dia bertanding sebagai ahli parlimen. Dan bila dia menang dengan majoriti yang lebih kurang lebih baik daripada isteri, ini telah bagi satu semangat baru kepada Anwar Ibrahim. Dan bila isu Fairuz timbul, dan ini pun kita harus sedar bahawa kononnya masalah dengan Fairuz ni timbul atas desakan ahli PKR yang duduk dalam kerajaan pun. Sebenarnya ada ahli PKR yang jadi exco dalam kerajaan negeri Pulau Pinang yang telah bersubahat dengan Ketua Menteri untuk cari jalan untuk lucut ataupun buang Fairuz, Dr. Fairuz sekarang pada masa itu. Dan saya sebagai masa itu sebagai pengurusi PKR, saya telah dibawa berita demi berita oleh exco yang mewakili PKR pada masa itu. Dan pada masa itu juga yang saya cakap tu, dia sebenarnya adalah setiausaha perhubungan negeri PKR, perhubungan setiausaha PKR perhubungan negeri Pulau Pinang. Saya pengurusi, dia setiausaha. Jadi banyak perkara yang dibawa kepada saya, saya terima sebab saya pengurusi. Dan kritikan dan pelekehan terhadap Fairuz begitu dahsyat sekali. Dan kita lihat yang jadi klimaks pada masa itu bila Lim Guan Eng berjumpa dengan Anwar dan bagi tahu tentang sebenarnya kedudukan Fairuz dalam kerajaan negeri, dia sendiri tidak begitu puas hati. Dan Anwar telah ambil tindakan. Apa dia bincang dengan Fairuz, saya tidak tahu. Dan Fairuz telah pun letak jawatan. Tetapi saya tahu ada orang yang tidak berapa puas hati sebab dia rasa lepas Fairuz letak jawatan, dia akan jadi Timbalan Ketua Menteri. Tiba-tiba masa itu Anwar Ibrahim minta Dr. Mansor bertanding di penanti. Dan berlaku sekali lagi satu pilihan raya kecil.
Dan pada masa itu, sekali lagi Anwar percaya kepada SPR. Jadi, saya boleh fikir balik, saya nampak benda semua kelakar lah. Dan bila Mansor menang, dan sebenarnya tidak ada saingan sebab UMNO pada masa itu boikot dan tidak tidak letak calon. Mansor menang dengan senang, dan Mansor dilantik sebagai Timbalan Ketua Menteri. Dan kita nampak orang yang teringin menjadi Timbalan Ketua Menteri tak puas hati. Dan kita nampak juga Ketua Menteri Lim Guat Eng pun tak berapa puas hati. Sebab sekurang-kurangnya Mansor boleh jugalah bersuara tentang isu-isu lain. Dan saya pun tahu pada masa itu Fairuz pun ada juga semangat Melayu yang dia berjuang dan dia mempertahankan yang tidak menyenangkan Ketua Menteri pada masa itu. Jadi saya tidak heranlah bila Mansor saya rasa melalui feras, melalui hampa dia begitu tertekan dengan cara pemerintahan Ketua Menteri Pulau Pinang, di mana saya pun selar dulu sebagai diktator chauvinis dan pikiran komunis. Dan hari ini Mansor selar dia sebagai koki, arrogant dan tokong. Bagi saya yang itu kira lembut jugalah. Bagaimanapun beliau telah menyatakan, tapi yang saya heran itu dalam satu keadaan sulit, dalam satu mesyuarat tertutup dalam parti PKR yang tidak kena mengena dengan DAP ataupun parti-parti lain. Dan ini diberitahu secara confidence, di mana ada ahli-ahli PKR bertanya, dan Mansor telah meluahkan perasaan yang sebenarnya, yang benar-benar menunjukkan bahawa Ketua Menteri itu memang koki, ergen dan bersikap macam tokoh. Jadi yang saya heran, macam mana boleh keluar keluar dari mesyuarat jadi pengetahuan umum. Dan bagi saya rumusannya satu, ini ada satu konspirasi apa yang telah berlaku kepada Fairuz, dan indirectly juga tak secara terus menerus berlaku kepada saya, di mana kita saya serang 1A dan saya dirojok kepada lembaga disiplin. Ini menunjukkan bahawa ketua umum sendiri tidak peduli tentang wakil parti yang duduk dalam kerajaan. Dan saya terkejut bila semalam dalam pembahasan di dalam bajet, bila Anwar Ibrahim berdebat, dia puji melambung pencapaian Lim Guan Eng di Pulau Pinang. Kononnya Lim Guan Eng ni pejuang untuk Melayu. Padahal kita tahu dan jelas wakil PKR tertinggi dalam parti, dalam kerajaan Pulau Pinang, telah gelar Guan Eng sebagai koki, arrogant dan tokong. Jadi saya nak tanyalah kepada Anwar Ibrahim, tak bagi muka langsunglah dekat wakil parti PKR dalam kerajaan negeri Pulau Pinang. Adakah kita nak sembah Lim Guan Eng sampai begitu, sampai sanggup menjatuhkan maruah dan air muka pemimpin parti sendiri di negeri Pulau Pinang? Ini harus ditanya. Dan bagi saya, saya nak nasihat kepada Dr. Mansor, saudara kawan saya, supaya jangan tolak ansur. Stand your ground. Suka tak suka, awak hari ini mewakili orang Melayu. Kalau sayang orang Melayu, kita mesti terus menentang orang yang biadab, yang resis Lim Guan Eng ini. Dalam PKR ke luar daripada KL, saya tak peduli. Tapi sebagai manusia, sebagai orang Melayu, kalau ada hati perut nak jaga kepentingan orang Melayu, orang macam Lim Guan Eng mesti ditentang habis-habisan. Kawan kamu dalam PKR yang bersebahat dengan Lim Guan Eng boleh dianggap musuh dalam selimut. Dan saya nak memperingatkan Mansor sebagai kawan saya juga, masih kawan. Mungkin kita berbeza pendapat dari segi politik, tapi masih kawan. Dan saya tidak mahu dia bertolak ansur dan menggadaikan kepentingan Melayu atas nama jawatan dan kepentingan orang yang gila kuasa.